Oke, assalamualaikum teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu website Mining Cloud untuk Dogecoin ya. Nah, di sini untuk melakukan proses pendaftaran di website tersebut, kita harus mempunyai kontak address dari Dogecoin kita ya. Teman-teman bisa menggunakan Pocket Pay ataupun menggunakan alamat dari Trust Wallet ya ataupun yang lainnya, langsung bisa ke BNB ataupun ke toko kripto ataupun yang lainnya ya. Di sini saya menggunakan Pocket Pay untuk alamat address dari Dogecoin tersebut. Nah, di sini kita langsung saja klik di bagian deposit. Jika sudah, di sini kita scroll ke bawah, pilih di bagian Dogecoin, kita copy saja. Oke, jika sudah di sini saya akan sertakan link deskripsi untuk pendaftaran Pocket Pay ya. Oke, setelah kita di copy, kita langsung masuk ke websitenya. Nama websitenya adalah freedogecoin.cloud. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa saya di sini sudah mendapatkan 0,1 Dogecoin hanya beberapa menit yang lalu ya. Kita bisa mendapatkannya dari mining tersebut. Nah, di sini langsung masih tetap berjalan. Teman-teman lakukan pendaftaran dan teman-teman akan mendapatkan 5000 GHS ya. GHS. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri untuk GHS-nya di sini. Dan di sini untuk daily earning-nya itu kita bisa mendapatkan 3,5 Dogecoin. Oke, kita masuk di bagian menu yang selanjutnya. Kita pilih di bagian garis 3 pojok kiri atas. Di sini ada iklan. Jika sudah di sini kita langsung klik di bagian menu withdraw ya. Kita klik withdraw. Kita iklan lagi ya. Di sini kita close. Kita klik di bagian withdraw. Untuk withdrawnya itu kira-kira berapa ya? Untuk withdrawnya itu minimumnya 30 Dogecoin plus Dogecoin 6 fee ya. Kita memperoleh fee-nya itu sekitar 6 Dogecoin. Jadi lumayan juga ya, nanti kita bisa melakukan withdraw 30 Dogecoin. Dan di sini teman-teman langsung withdrawnya ke kontak address Dogecoin yang kita tadi sudah lakukan ketika kita melakukan pendaftaran ya. Jadi teman-teman langsung daftar saja menggunakan kontak address, kemudian masukkan kata sandi tersebut, langsung klik register, langsung aktif. Jika sudah di sini teman-teman langsung saja bisa melihatnya untuk melihat miningnya. Di sini teman-teman klik di bagian dashboard. Di sini saya juga baru melakukan pendaftaran, mungkin untuk minimum withdrawnya nanti akan saya lanjutkan lagi untuk withdrawnya ketika sudah mencapai 30 Dogecoin ya, untuk sesuai dengan minimum withdraw tersebut. Jadi mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.